Begini kondisi terkini komika Babe Cabita yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun. Babe Cabita membagikan kabar tersebut melalui Instagramnya @babecabita, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Ia menjelaskan kondisinya, juga soal dosa yang ia lakukan. Seperti apa curhatan Babe Cabita? Dalam unggahannya, Babe Cabita memperlihatkan kondisinya tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Tampak tangan yang diinfus, Babe Cabita menjelaskan bahwa kondisinya saat mengalami trombosit rendah. Dijelaskan sang komedian pula bahwa saat ini trombositnya 12.000, sementara normalnya di angka 120.000. Masih di rumah sakit, hari ini yang masuk, infus, trombosit karena sangat rendah sekali 12.000, sementara yang normal 120.000 makanya harus transfusi trombosit, jelas Babe Cabita. Transfusi trombosit ini sangat langka sekali di mana-mana, PMI baru dapat 2, sambungnya. Sementara dalam unggahan sebelumnya, Babe Cabita mengunggah momen dirinya melakukan CT scan kepala. Dengan kondisi HB, trombosit yang setiap hari menurun, pendarahan dapat dengan mudah terjadi. Kemarin tiba-tiba mata sebelah kiri kabur, gak bisa ngelihat orang sama sekali, semacam ada bulatan hitam yang menutupi. Akhirnya dirujuk ke dokter mata dan dirujuk untuk pemeriksaan. Siapa tahu ada pendarahan di kepala, tulis Babe. Terakhir, Babe Cabita juga mengunggah foto kantong darah yang diduga merupakan donor darah untuknya. Kantong keempat, sungguh banyak pahala orang yang suka donor darah, tulis Babe Cabita, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Lalu pada slide berikutnya, Babe Cabita juga melihat ke arah kamera dengan gaya manyun. Babe Cabita pun berusaha untuk menyemangati dirinya dalam melawan penyakitnya. Tiba-tiba mendapat penyakit itu bisa menghapuskan dosa, tiba-tiba mendapat kerjaan besar itu bisa menghapuskan hutang. Yok bisa yok, tulis keterangan postingan. Unggahan tersebut sontak jadi sorotan dan tuai doa dari warganet. Babe, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Syafakaloh my brother, tulis akun @deriansyah, lekas sembuh bang Babe, tulis akun @aliakbar.